Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Halo, jumpa lagi dengan channel Koiron Draw. Masih tetap menggambar dengan pensil warna, Derwent Drawing, dan Artis. Masih dalam proses menggambar 7 presiden. Kali ini saya menggambar salah satu idola dan merupakan mantan presiden Indonesia yang keempat. Sebetulnya ini bukan yang pertama karena sudah beberapa kali saya menggambar beliau. Beliau adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Seperti biasa, untuk sketsa dasar saya menggunakan pensil Venetian Red Drawing. Dalam kaitan sketsa dan cara arsir, setiap lukis pasti akan memiliki karakter yang berbeda. Goresan tangan pasti berbeda meskipun caranya sama. Bagi saya, teknik melukis potret adalah melukis yang disesuaikan dengan foto referensi. Ketepatan dalam mengarsir sangatlah penting. Maka dari itu, saya selalu berhati-hati dalam mengarsir untuk meminimalisir kesalahan. Dan pensil yang saya gunakan harus selalu runcing. Menurut saya, teknik arsir yang saya gunakan ini adalah teknik kombinasi, yaitu teknik searah, teknik dusel, dan silang. Saya tidak pernah membatasi teknik yang saya gunakan. Yang terpenting adalah kita bisa melakukannya sebaik mungkin. Langkah selanjutnya adalah saya akan menyelesaikan terlebih dahulu bagian peci. Saya kurang tahu ini jenis peci apa, tapi Gus Dur sangat sering menggunakan peci jenis ini. Coklat tua saya gunakan pada bagian yang gelap pada peci. Thank you.
Selanjutnya warna brown ochre akan saya tuangkan ke seluruh bagian peci. Arsir perlahan, tekan pada bagian-bagian yang lebih gelap dan angkat tekanan pada bagian yang lebih terang secara merata dan berhati-hati. Setelah bagian peci selesai, kita langsung beralih ke bagian wajah. Lapisan kedua pada bagian wajah, kita menggunakan burnt umber. Gampangnya adalah warna coklat paling mudah. Ratakan seluruh bagian wajah menggunakan warna ini. Arsir perlahan, tipis-tipis saja, secara berulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Berikutnya pada bagian rambut, saya selalu mencampur dua warna, yaitu diawali dengan coklat tua dan ditumpuk lagi dengan biru tua atau indigo. Pada bagian rambut yang gelap, pensil harus ditekan lebih kuat agar mendapatkan hasil yang pekat. Tetap menggunakan warna coklat tua untuk membuat garis-garis pada kacamata. Untuk bagian ini saya selalu menahan nafas supaya gerakan tangan saat mengarsir lebih terkontrol. Karena jika meleset sedikit saja akan fatal, karena pensil jenis ini sangat sulit untuk dihapus. Berikutnya, coklat tua akan selalu berperan pada bagian seluruh wajah yang gelap. Contohnya alis, bulu mata, bayangan-bayangan pada wajah, lubang hidung, dan lain-lain. Setelah itu, untuk membuat warna kulit lebih merona, saya menggunakan warna kuning tua atau raw sienna. Arsir tipis secara merata dan pensil ini tidak harus runcing. Tumpul pun masih bisa digunakan hanya untuk mengarsir tipis-tipis.
Dan bagian yang terakhir adalah baju. Bagian ini juga tidak kalah sulit karena beliau menggunakan baju batik, tetap menahan nafas pada beberapa bagian yang rawan meleset. Coklat tua akan saya gunakan terlebih dahulu sebagai warna dasar. Selanjutnya saya gunakan indigo untuk menggelapkan warna ditumpuk di atas coklat tua yang pertama. Untuk bagian ini saya menggunakan Oliver Earth atau hijau tua menurut penglihatan saya. Dan sentuhan terakhir pada bagian baju, saya campurkan coklat muda brown ochre di atas hijau tua tadi. Arsir seluruh bagian tipis-tipis. Dan terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang hobi menggambar dan melukis. Sampai jumpa di video berikutnya.